So, dan dalam rancangan vlog paling bosan. So, aku baru dapat packaging dari dari Cibung. So, Cibung bagi aku benda ni. Alamak. So, aku beli cookies ni dekat Cibung. Tengok alamat dia. Kita nampak tu. Amirul Mukminin bin Hamizan, orang kangak pelis tapi power lah dia. Dia main ni, main rugby. Syafiq Rahmat, ni alamat aku. Kalau nak hantar barang, sila-sila lah screenshot secepat yang mungkin. So dia hantar, aku beli kat dia ni biskut. So biskut ni apa, cookies most wanted. Aku tak tahu lah macam ni rasa dia kan. Siap-siap ada note lah, sial. Memang kejam. Pik, jangan lupa buat RPH, Shui. Bro, RPH kat bawah tu, bro. Tak settle lagi. So, aku nak unbox lah benda ni. Bapak comel sial. Biskut eh. So, satu double chop chip cookies, biskut coklat lebih chip cookies most wanted. Oh, ni ada, siap ada IG cookies most wanted, snap push and win. Macam nak snap dia? Okay, snap cina. Ngam tak ngam. So packaging dia style lah, bagi aku macam simple tapi comel sebab design. Energy 450 cup, fat 23.2 gram. Malah lah baca, cukup lah 100 gram, alamak. Ni next time aku dah timbang ni, betul tak 100 gram? Ok, 180. Oh, salah. Ok, freshly baked handmade cookies. It's a crunchy, tasty and extremely lovable. Take it bite now. Chocolate chip, biscuit chocolate chip. Oh, sampai bila saya expired. So, second aku ada ni, red velvet
packaging dia lebih kurang, tapi color dia yang nampakkan dia lain dengan logo. Baik. So dia punya first presentation untuk dia punya packaging guys lah. Lepas tu biskut penuh. Sampai sini, okay, tak apa. So kita buka dulu. Nampak menarik. Jilat sikit. Sedap. Rasa kuih-kuih sikit. Try rasa dalam mulut. Ada putih-putih sikit. Merah-merah sikit. Dah tu dia sampai kau tak bercakap kan, kau kunyah, kau just rasa dia punya taste dia sedap lah. Red velvet sel, rasa macam kuih biskut, tapi memang biskut pun, tapi sedap. Thumbs up untuk first flavor. Sedap. Sampai jilat jari tu. Kita try next flavor pula. So yang best je bila kau dah tak makan, kau rasa dah cukup, kau boleh je zip kat sini. So angin tak masuk. Memang packaging dia baik lah. Dia memang seal. So nanti kau nak buka, ada benda yang kau buka macam biasa. So kita buka yang ni pula. Nampak dia punya nak buka memang susah lah. Memang macam best lah. Dia ada seal kau punya ni, kau punya cookies. Yang ni apa ni nama dia? Double choco chip cookies. Cookies most wanted. Sekali makan nak lagi. Serius tak? Kita try yang choco chip. Bismillahirrahmanirrahim. Jilat dulu. Keras sikit tapi best. Padu. Serius tu, padu. Dia macam mana nak explain? Oh, dia punya rasa dia macam bila kau gigit dia lama saya kat dalam mulut kau, sebab dia crunchy tau. Yang red velvet tu dia macam dia smooth sikit, dia cecil sikit kan.
Tapi bila aku makan yang choco chip ni, dia keras sikit tapi kau macam siap boleh hisap lah. Kau boleh rasa kat dalam mulut kau kan. Memang ngam lah, ngam, gentle ngam. So, terima kasih Cibung kerana, macam mana lah, kerana membuat promote yang gila babi sampai aku rasa nak beli lah. Tapi review dia best. Okay, tune. Dah habis lah, tahu nak cakap apa lagi. Cukup lah. Ciao.